Sesiapa yang biasa travelling dengan menggunakan jalan darat untuk Kemiri dan Bintulu di Sarawak ini pasti akan lalu di sebuah tempat yang terkenal di kalangan kaki Eko. Tempat yang saya maksudkan ialah Batu Katak yang terletak di Jalan Sibu Bintulu. Kira-kira 18 km dari Pekan Tatau, iaitu Bintulu, menuju ke Bandar Sibu, sebuah batu besar bertapak di sebelah kiri jalan raya. Penduduk tempatan menamakannya sebagai Batu Katak. Sekali pandang dari tepi jalan, batu itu kelihatan biasa sahaja, cuma saiznya yang besar dan tinggi seolah-olah sebuah bukit batu. Menurut cerita, ada seorang lelaki Cina yang pernah memohon nombor Eko di situ. Singkatkan cerita, si Cina tersebut menang nombor Eko dan menjadi kaya tak lama selepas itu. Sebagai tanda terima kasih, dia membina tempat teduh bagi batu tersebut dengan mendirikan pondok berbumbung, dan batu itu diangkat sebagai dewa batu. Dan sejak hari itu, ramailah yang datang untuk memuja dan meminta nombor Eko. Banyak juga kisah misteri yang menyelubungi batu ini, seperti ada orang yang lalu dekat jalan tersebut mendakwa mereka diganggu perempuan berbaju putih dan lembaga yang menakutkan ketika lalu di hadapan tokong ini pada waktu malam. Dan tempat ini amat mudah ditemui kerana ia terletak di tepi jalan raya besar menuju ke Bintulu. Tetapi sekarang batu ini dah tak ada lagi kerana telah dirobohkan atas faktor pembinaan jalan raya, seperti kita sedia maklum, iaitu Pen Borneo kita, dan ia telah dirobohkan untuk pembinaan jalan raya tersebut. Okay guys, sampai di sini sahaja perkongsian saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan juga share kepada anda yang baru sampai di channel AJBB ini. Sekiranya anda suka konten yang seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng di sebelah butang subscribe.